cara langsung di Angkasa Puri sebentar saja lagi di foyer, bila mana ada peserta-peserta yang telah pun berada di ruang lega akan menunjukkan demonstrasi bagaimana kebolehan mereka. Tapi sebelum itu di studio kita ingin berbicara dahulu dengan Dato' Ahmad Zaki Khan Jelapudin, merupakan Setiausaha Persatuan Ruangkuat Malaysia, dan juga Encik Zainuri Zaman Muharram dan juga Encik Azhar bin Uthman. Ini merupakan satu bidang yang agak mungkin niche ya, mungkin tidak begitu ramai menyertainya di Malaysia. Bagaimana trennya di Malaysia? Okey, trennya bermula lebih kurang dalam 5 tahun ke belakang ini. Kami sebenarnya dalam sekolah bulan, saya bersama-sama dengan Dato' Ahmad Zaki, kita menggerakkan sukan orang kuat di Malaysia. Sebelum ini sukan ini telah pun popular di sebelah negara Eropah. Eropah khasnya ya. Asia, Eropah dan di luar negara lah. Jadi ia memberikan satu cabaran kepada kami semua supaya kita lahirkan atlet-atlet daripada Malaysia. Dan sebenarnya kami telah berjaya lahirkan lebih kurang 10 orang atlet. Dan ada atlet yang memenangi podium di kejohanan dunia. Dan kita ada atlet anak muda kita daripada Johor, antara manusia tiga terkuat di Asia. Jadi kalau saya rasa ini sebenarnya satu perkara yang tidak mustahil. Jika anak Melayu, anak Malaysia, kita boleh katakan anak Malaysia, boleh lakukan sebenarnya. Jadi cuma tugas kami, kita nak gilap lebih ramai lagi bakat-bakat baru anak-anak muda yang berada di luar sana, yang berminat untuk mencuba risukan orang kuat yang kita akan buat sikit sama lagi. Di Eropah barangkali saiznya senang dicari kerana saiz mereka juga memang tinggi dan yalah, mengikut kriteria dikehendaki. Bagaimana cabarannya di Malaysia, Dato'? Adakah sebenarnya banyak sebenarnya potensi di Malaysia ini? Okey, kalau di Malaysia ni sebenarnya kita tengok daripada segi saiz, kita sebenarnya agak kecil lah kalau dibandingkan negara-negara seperti Poland dan sebagainya. Okay, saya pernah bertanding dalam Piala Dunia sebelumnya, di mana saya merupakan atlet yang paling kecil. Okay, ketinggian Dato' berapa? Ketinggian saya 174, berat saya 105, okay, dan average atlet yang masuk Piala Dunia ni 170 ke atas. Okay, jadi saya yang paling halus antara semua kalau dibandingkan. Tapi daripada segi kekuatan sebenarnya kita memiliki atlet-atlet yang berpotensi, sangat sangat dahsyat di Malaysia ni sebenarnya. Bila dianjurkan ini? Ini bukan salah satu tayangan yang diadakan. Ya. Kedah. Ini di Kedah. Ini Kedah Strongest Man pada tahun lepas bulan 3. Dan juga oleh Persatuan Orang Kuat Kedah. Dan apa antara rutin ataupun cabaran yang mereka perlu penuhi dalam pertandingan seperti ini? Okey, di Kedah sebenarnya kita ada farmer walk, kita mengangkat bebanan tu berlari dengan jarak 40 meter. Lepas tu kita ada tarik bas, bas seberat 17 tan. Lepas tu kita ada terbalikkan tayar seberat 400 kilo. Okey, dan ada beberapa rutin lagi. Saya tak berapa ingat dah rutinnya sebab ini pertandingan yang agak lama sebenarnya. Okey, tahun lepas, bulan 3. Jadi dari segi pemakanan atlet dan juga dari segi latihan di gym, apa yang mereka perlu lalui untuk sampai ke tahap boleh bertanding? Di segi fizikal tu, kita tak boleh andaikan lah. Kalau diikutkan di status world ranking. Tapi di segi dalam Malaysia ni, kita pun ada kelebihannya. Jadi kardiovaskular diutamakan, bukan saja strength. Bagi saya, strongest man ni mereka perlukan kardiovaskular yang tinggi juga. Perlukan masa untuk train, pertahankan. Breathing semua, ni oksigen intake lah. Ini diet yang amat diutamakan. Jadi dengan Zach dan Dato' Zaki di sini, mereka pemisah seperti itu yang diutamakan. Jadi inilah dia satu padanya kriteria yang ada dalam strongest man ni yang diberi perhatian. Dari segi fizikal juga susuk tubuh itu, kalau ikut Mr. Olympia juga, makanannya mesti bersih. Maknanya protein, ayam, telur, brokoli dan sebagainya. Adakah itu juga situasi yang sama untuk lelaki terkuat? Okey, kita sebenarnya kita ada kategori-kategori di dalam strongman. Contohnya kita ada kategori di bawah 80 kilo, di bawah 90 kilo, di bawah 105, di mana ada setengah atlet kena jaga berat badannya. Jadi suka tak suka, dia orang perlu jaga pemakanannya. Manakala betul, ada juga atlet yang tak perlu jaga.
Dia boleh pergi sampai 200 kilo tanpa perlu jaga. Tapi sebenarnya atlet yang baik adalah atlet yang jaga pemakanannya. Jadi suka tak suka, kita kena jaga pemakanan, kita kena latih, kena memiliki fizikal yang baik. Even kita tengok World Strongest Man, Marius sebelum ni, lima kali World Strongest Man pun masih memiliki 6 petua di perut. Six-pack tetap ada walaupun besar. Kami bawakan perhatian anda ke ruang lega Angkasa Puri untuk kita bawakan aksi-aksi secara langsung oleh peserta-peserta lelaki terkuat ini. Ini apa yang dilakukan? Okay. Mungkin kita boleh ulas sedikit untuk pemahaman penonton. Peserta yang agak kacak ni, nama dia Arif Khalil. Dia berasal daripada Johor. Berat dia berapa tu? Berat badan dia? Ini kategori berapa? 86 kilo. 86 kilo. Jadi mengangkat sebuah kereta, berat kereta tu berapa? Maybe saya anggarkan lebih kurang... Maybe dalam satu tan saya. Lebih kurangnya lah. Jadi ini antara salah satu rutin yang kita akan ini perkenalkan. Ini sebenarnya agak ringan, tapi kalau dalam tandingan sebenarnya angkat van. Betul. Tapi mungkin sebab kamera tak muat nak masuk. Ini agak ringan. Dan untuk pengetahuan Arif Khalil ini sebenarnya atlet kita yang tiga terkuat di Asia. Yang terbagus. Yang terbaik. Di Malaysia antara tiga yang terkuat di Asia. Okey, peserta selepas seterusnya ini yang sedang mengikat tangan di besi tersebut. Okey, ini peserta heavyweight kita, berat 165 kilo. Okey, Herman, salah seorang peserta terbaik di Malaysia juga sebenarnya. Senang nak tukar tayar kan. Tak payah pakai jack pun. Jadi untuk mereka ini, apakah kenderaan yang paling besar yang pernah mereka angkat ataupun mereka perlu angkat untuk pertandingan-pertandingan orang kuat? Sizes. Okey. Kalau kita lihat di skrin, iaitu ini acara deadlift. Angkat mati lah. Tapi yang kita pertontonkan adalah kereta Myvi yang ringan. Kita ada, kita pernah buat acara deadlift van paling berat. Van paling berat. Itu itu deadlift. Tapi rutin yang biasanya yang digemari, yang terakhir, rutin-rutin khas seperti menarik jentera bomba, menarik bas, menarik kapal pun kita pernah buat. Di mana kami sebelum-sebelum ini di macam bulan lepas kita ada game di Johor. Dan sebelum tu juga di Terengganu dengan yang amat berhormat Menteri Industri Azhar Sani, Datuk Seri Sabri Cik. Sebenarnya dengan gelombang dalam nasional. Jadi impak daripada sukan ini yang telah kita lakukan daripada jelajah daripada satu negeri ke negeri yang lain telah memberikan ataupun satu suntikan semangat khususnya kepada peminat-peminat ataupun ahli-ahli gym di luar sana untuk mencuba. Sebenarnya kita perlu cuba sebab kalau kita tak cuba kita tak tahu kemampuan kita. Bercakap tentang terma Inggeris, no pain no gain, rutin yang dilakukan di gimnasium juga berat, weightnya juga berbeza. Bagaimana cara untuk mengelakkan kecederaan? Sebab kadang-kadang kita tengok macam bekas Mr. Olympia semua titanium sini, titanium sini. Bagaimana untuk mengelakkan berlaku di situasi tersebut? Untuk mengelakkan kecederaan tu. Sebenarnya dalam gym routines, jadi bila kita pergi ke gym, orang kata kita bina badan. Tidak semestinya kita jadi ahli bina badan ataupun ahli sukan lain. Cuma kita membina badan kita. Jadi dari segi teknik tu yang harus diutamakan. Jadi koordinasi anatomi badan kita, kita ada 600 muscles. Jadi kita harus gunakan cara yang bersesuaian. Jadi tentang tu stretching, kita kena buat flexibility test pun kita kena buat. Ini semua coordination yang harus diutamakan. Untuk kena mengelakkan daripada kecederaan. Kena realistik lah dari segi kemampuan dan juga. Kita nampak semua lelaki. Bagaimana pula penyertaan wanita? Ada tak? Okey, kita sebenarnya baru mulakan kembali kategori wanita di Malaysia. Okey, dan baru-baru ini kita buat Sabah Strongest Man, lepas tu di Nelayan kita buat kategori wanita. Dan untuk pertandingan hujung tahun ni 30 dan 31 hari bulan ni kita buat di ACCC Mall, Selangor Strongest Man and Woman. Kita ada 15 wanita daripada 5 negara akan bertanding. Di Malaysia bagaimana penyertaannya? Ada lagi? Belum. Agak menggalakkan untuk hujung tahun ni kita ada 15 wanita. Yang mana sangat-sangat kuat. Wow, kategori berat berapa tu untuk wanita? Wanita buat masa ini kita terbuka sahaja. Sebab tak banyak lagi penyertaan. Jadi kita mengharapkan sebenarnya lebih ramai lah di masa akan datang. Apa tarikan yang ada pada acara ini yang tidak dapat disaksikan melalui acara sukan lain? Barangkali dari segi pandangan peribadi lah.
Okey, pada pandangan saya, khususnya kepada peminat-peminat gym di luar sana, ingin menyaksikan secara langsung dan kita akan membuat satu pertandingan iaitu Selangor Strongman pada 30 dan 31 Disember tahun 2017. Okey, tidak lama lagi. Di mana kita penyerta, kita memperoleh